Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Mio, lihat itu, ada bus. Hah, itu bus telolet ya kak? Yang telolet. Wah, ayo kita ke sana. Tapi kak, si Atom sama Atom kan belum datang. Biarkan aja, palingan nanti mereka cari kita di umat Mio. Wah, keren sekali tuh. Ada tulisannya, pelangi. Dan juga ada plat polisinya Mio, 642. Wah, benar-benar seperti pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Oh, bus dari mana ini? Selama ini gak pernah ada. Iya kak, sepertinya bus baru deh kak. Yuta. Oh, kalian sudah datang. Dari itu, kak ada lihat gak? Ada bus baru. Iya, kami ada lihat. Bus pelangi. Oh, busnya besar sekali. Gimana kalau kita ikut coba keliling-keliling naik bus ini Mio? Wah, mau kak. Kira-kira bus ini mau kemana kak? Palingan keliling-keliling kota Mio. Nanti kita tanyakan sama supirnya ya. Ayo. Oh, supirnya gak ada. Dia belum datang. Oh, ada mesinnya juga Mio. Mesin tap kartu. Kamu ada kartunya gak? Belum ada kak. Aku juga gak ada nih. Wah, sudah ada duduk-duduk juga. Oh, kursi di belakangnya kosong. Oh, paling enak kalau naik bus itu adalah duduk di paling belakang. Yang paling belakang ini warna hijau. Ayo, kita duduk di sebelah sini. Ada kursi warna kuning dan juga ada kursi warna orange. Oh, pasti seru sekali nih. Kita keliling-keliling kota pakai bus ini. Ini bus yang paling besar ada di kota ini kan? Iya kak. Ayo, berangkat. Tapi supirnya belum ada nih Mio. Kalian berdua kenapa duduk di sini sih? Ayo, duduk di paling belakang. Di paling belakang ini yang paling tinggi loh Mio. Wah iya kak, ini yang paling tinggi ya. Mio mau duduk dekat jendela kak. Oh, kamu mau sambil lihat pemandangan ya? Iya kak, sambil bisa lihat mobil-mobil yang lain. Oh, kenapa lama sekali sih supirnya? Mungkin sebentar lagi bakal datang kak. Aku mau coba lihat dulu ah. Oh, Mio, ini kursi apa? Kenapa ada garis polisinya Mio? Hah? Iya kak, aneh sekali. Emangnya kita nggak boleh duduk di sini ya? Kakak, jangan sembarang duduk. Kita tanyakan aja dulu sama sopirnya kak. Oh, apa jangan-jangan ini untuk kernetnya Mio? Tapi kenapa ada garis polisinya ya? Oh, dan itu di atas sepertinya ada kursi lagi deh. Ayo, kita coba lihat ke atas. Hah? Emangnya ini tingkat dua ya kak? Tapi kenapa nggak ada tangganya? Wah iya Mio, ada kursi lagi dan juga ada. Oh, Jelin, ada kamu di sini. Iya, kakak Uta, kita mau keliling jalan-jalan. Oh, kamu dari tadi udah lihat bus ini ya? Iya, Jelin dari tadi udah duduk sini. Kenapa kamu gak bilang, Jelin? Wah, si Jelin ternyata ada di atas, Mio. Oh, Jelin, kamu ada bawa cemilan gak, Jelin? Cemilan? 10? 11? Bukan itu, tapi snack-snack. Nanti kita kan bakal keliling-keliling. Jadi kita sebaiknya sediakan snack-snack, roti atau kacang-kacangan. Kamu ada buat minum gak? Tak ada, Jelin tak bawa. Oh, gak ada bawa. Wah, seru juga ya, di sini duduknya Mio. Kita bisa sambil lihat pemandangan di luar jendela. Dan di sini tinggi sekali. Kalau gitu, nanti kita duduk di atas ya. Oh iya, cemilannya. Jelin, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku belikan cemilan untukmu. Kamu mau beli apa? Beli Pringles. Oh, mau Pringles ya? Baiklah, Mio. Ayo kita beli cemilan dulu, Mio. Kebetulan, Yuma cuma di depan aja. Ayo buruan, sebelum mobilnya jalan. Iya, Kak. Ayo, Kak. Lagian supirnya kan belum datang. Kak Mami. Wah, Yuta, kalian mau belanja apa? Kami mau beli cemilan. Terus, cemilannya apa aja, Mio? Mio mau beli kerupuk, Kak. Aku cita tuh. Baiklah, terus kita beli jus dan juga beli susu nih. Wah, asik sekali nih keliling kota naik bus sambil makan cemilan. Oh iya, kacang. Aku juga mau kacang nih. Terus apa lagi ya? Telolet. Busnya sudah hidup ya? Udah mau jalan? Kakak Uta, kakak Mio, kok belum macuk-macuk ya? Udah jalan busnya? Kakak Uta, ketinggalan. Kak Uta tak ikut ya? Berhenti jalan. Oh, suara apa itu? Sepertinya suara keras deh. Oh, mana busnya? Oh, itu dia! Busnya! Oh, busnya oleng! Wah, iya kak. Busnya oleng. Oh, apa yang terjadi? Busnya sudah jalan ya? Kapan datang supirnya? Dan juga di dalam ada Jelin. Oh, busnya kenapa? Kecelakaan. Busnya nabrak ya? Dan juga orang-orang yang di dalam. Mereka pada pingsan. Ini gawat. Ayo, coba kita lihat ke dalam. Aduh, mobilnya miring sekali nih, oleng sekali. Dan orang-orangnya semuanya pada pingsan-pingsan. Oh, dan
sebelah sini. Semuanya, gak ada satupun yang selamat. Kakak hati-hati kak, cepat keluar kak. Kenapa Miu, kenapa? Nanti busnya bisa terbalik kak, terus bisa kena impit. Oh iya iya, kita segera menjauh dari sini. Waduh waduh, jangan sampai kena impit. Oh tapi si Celine Miu, Celine masih di dalam. Iya kak, dia di atas kan kak. Oh kita harus segera menyelamatkan dia Miu. Tapi kak, semuanya kan sudah pingsan. Ayo kita lihat dulu si Celine. Celine, Celine, kamu gak apa-apa Celine, Celine. Kakak Uta. Oh Celine, kamu gak pingsan? Enggak, Celine gak apa-apa. Celine pegang kuat-kuat. Wah, yang di atas sepertinya tidak apa-apa. Tapi yang di bawah pingsan semua Celine. Pingsan? Iya Celine, dan juga kenapa busnya cepat sekali pergi? Padahal aku baru masuk sebentar aja ke Yumat. Tapi busnya malah sudah pergi. Kamu emangnya gak suruh supirnya tunggu ya? Enggak, Celine enggak nampak copil tiba-tiba jalan. Iya, dan juga bus ini sudah mau terbalik. Ayo, ayo, cepat kita keluar dari sini. Takutnya kita malah ikut terbalik. Ini dia, aku menemukan Celine. Wah, syukurlah, Celine enggak apa-apa, kak. Enggak, dia enggak apa-apa. Katanya dia pegang kuat-kuat, Miu. Wah, kakak, untung aja tadi kita tidak di dalam ya, kak. Iya, bisa-bisa kita malah ikutan pingsan. Ayo, ayo kita segera lapor polisi. Kita juga harus segera panggil ambulan. Banyak sekali korban-korban yang ada di dalam. Ayo buruan. Iya kak. Wah kasihan sekali mereka ya kak. Padahal busnya bagus sekali. Iya busnya pelangi. Aku pengen sekali naik keliling-keliling bus itu. Dan juga bus itu cantik kan Mio. Iya kak. Ayo ayo lari cepat-cepat. Oh itu dia ada polisio. Kita bilang sama polisio dulu baru kita panggil ambulan. Polisio gawat-gawat. Hah? Ada apa yang gawat? Oh itu ada bus besar, bus pelangi. Bus itu oleng. Hah? Oleng? Kenapa? Gak tahu. Apa kecelakaan? Coba-coba polisio lihat sendiri. Tapi aku tidak melihat ada mobil atau motor yang lainnya. Cuman satu bus itu aja dan aku tidak tahu dia menabrak apa. Apa kamu sudah periksa ada orang di dalamnya? Ada banyak sekali orang-orang yang memakai seragam. Wah, banyak sekali. Iya, Miu, cepat telepon ambulan Miu. Iya kak. Nah itu dia mobilnya. Lihat, mobilnya oleng kan. Wah, bisa oleng seperti itu. Mobilnya hampir terbalik. Iya, hampir terbalik polisio. Mobil itu ada tulisannya, namanya bus pelangi. Dan juga ada nomor polisinya, nomor 642. Polisio, ayo cepat buruan di sini. Hah, aneh sekali posisinya. Sepertinya dia tidak menabrak apapun. Iya kan, dia tidak ada menabrak mobil dan juga tidak ada menabrak motor. Iya, dia juga tidak ada menabrak tiang dan tembok. Mana orangnya Yuta? Orangnya tadi ada di dalam. Orang-orangnya pada pingsan. Aku tidak melihat siapapun. Kenapa gak ada ya? Tadi jelas-jelas ada orangnya di sini. Orang-orangnya hilang. Hah? Kok bisa hilang? Orang mana bisa hilang Yuta? Yang ada, mereka keluar dari bus ini. Tapi mereka tadi semuanya pingsan. Kalau mereka pingsan, mereka mana mungkin bisa jalan. Apa jangan-jangan sudah ada yang menyelamatkan mereka? Oh, apa jangan-jangan sudah diangkut sama ambulan ya? Oh, ambulannya sudah duluan datang dari kita. Ambulannya cepat. Tadi orang-orangnya banyak sekali loh. Dan mereka juga pakai seragam. Oh, berarti semuanya sudah diangkat sama ambulan ya? Baiklah kalau gitu, sekarang apa harus kita lakukan sama bus ini polisi yo? Aku akan menelepon bantuan Yuta. Gawat-gawat, katanya ada kecelakaan besar. Itu ada bus besar. Wah, bus bertingkat ya. Tapi busnya oleng. Ya ampun, kecelakaannya bus ini ya. Yuta, Mio, tadi kalian yang meneleponku ya. Kate Butler, dokter Kate Butler sudah datang. Apa yang terjadi nih? Emangnya busnya tabrak apa? Dokter Kate Butler, dokter Kate Butler baru bawa ambulannya datang ke sini ya? Iya, aku baru datang. Aku terlambat soalnya tadi aku lagi di jalan. Mana? Kenapa gak ada pasiennya? Katamu banyak korban. Tapi aku kira tadi ambulans sudah datang untuk membawa korban-korbannya. Tadi banyak sekali orang-orang yang pingsan. Tapi pas aku kembali bawa polisi ya, semuanya sudah hilang. Apa? Hilang? Iya, apa jangan-jangan sudah dibawa ke rumah sakit semua? Mana mungkin Yuta, kalau sudah dibawa ke rumah sakit, aku pasti tahu. Baby ini, sepertinya dia terluka ya? Oh iya, tadi Celine di dalam mobil itu. Gimana kalau aku bawa baby ini aja?
Iya, Dokter Catbuller. Sepertinya Celine butuhan saplas. Baiklah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Wah, korbannya cuma satu orang dan juga dia hanya butuh hand saplas. Tapi kenapa tadi si Yuta bilang banyak ya? Di mana korban-korbannya? Apa mereka semuanya sudah sembuh? Aneh sekali, orang-orangnya nggak dibawa ambulan. Berarti kemana mereka? Polisi ya? Yuta, aku akan memanggil mobil Derek untuk memindahkan bus ini. Aku pergi dulu ya. Polisi sudah pergi. Mio, aneh sekali kan Mio? Iya kak, padahal tadi kan banyak orang. Iya, kita melihatnya sendiri. Tadi banyak sekali kan, seperti murid-murid sekolah. Tapi mereka semuanya nggak ada Mio. Dan juga tidak diangkat ambulan. Yaudah deh kalau gitu, kita pergi dari sini aja. Lagian, mobilnya mau diderek katanya. Diderek itu apa kak? Di daerah itu berarti mobilnya mau ditarik Mio, mau dipindahkan. Soalnya mobilnya kan rusak, jadinya gak boleh berada di tengah jalan. Gitu ya kak. Enak sekali, Kak Sakura beli buahnya besar-besar. Ada anggur jumbo dan juga strawberry jumbo. Oh iya, si Celine Mio. Si Celine dari tadi di rumah sakit kan. Dan sekarang, sudah sore nih, sudah mau maghrib. Gimana kalau kita jemput si Celine? Kasian dia. Iya kak, ayo kak kita jemput dia kak. Tadi katanya kan cuma dikasih hand saplas kan. Kenapa lama sekali ya? Dan juga, bus itu jangan-jangan sudah diderek ya Mio. Gak nampak lagi. Wah, ada. Tapi, aneh sekali. Kenapa busnya sepertinya warnanya berbeda Mio? Situ ada bus, busnya besar sekali. Aku jadi penasaran, bus apa itu Mio? Apa jangan-jangan itu bus yang lain ya? Hah? Jadinya di kota Sakura jadi banyak bus ya kak? Iya, gimana kalau kita lihat bus itu sebentar? Baru kita jemput si Celine. Iya kak, ayo kak. Tapi aku lihat busnya warna putih. Tuh kan, busnya warna putih kan? Tadi bus itu pelangi kan Mio? Iya kak, sepertinya bus yang berbeda deh kak. Wah, ada bus yang lain ya? Tapi kenapa posisinya sama ya? Oh, ada tulisannya Mio! Pelangi! Sama dengan bus yang tadi! Dan juga nomor polisinya sama! B642! Hah? Aneh sekali! Kok bisa sama, Mio? Hah? Sama, Kak? Iya! Tadi itu bus pelangi, kan? Dan ini kenapa warnanya putih semua? Yang tadi kan warna-warni! Hah? Iya, Kak. Kok sama ya? Aneh sekali, Kak. Ayo ya, coba kita lihat di dalamnya. Di dalamnya ada orang nggak ya? Ada! Ada orang, Mio! Wah iya kak, tapi kenapa berhenti di sini? Berhenti di tengah jalan dan juga posisinya mirip sama yang tadi ya. Iya, di situ ada kakak-kakak Mio, ada yang laki-laki dan juga ada perempuan. Sepertinya mereka juga memakai seragam. Tapi kenapa kulitnya pucat sekali? Kakak-kakak, bus ini kira-kira mau kemana kak? Dan kenapa muka kakak pucat sekali? Iya, putih sekali Mio. Ada Celine! Wah, Celine, kamu bukannya di rumah sakit? Kenapa kamu di sini? Hah? Celine kenapa tutup mata, Kak? Celine, kamu tidur ya? Dan kenapa kamu duduk di sana, Celine? Sepertinya kursi itu terlarang deh, Celine. Celine, ayo buruan bangun, Celine. Coba aku lihat di atas dulu. Di atas gak ada orang. Yang tadi kursinya warna-warni, tapi yang di sini kursinya putih semua, Mio. Gak ada siapa-siapa di sini. Kakak, ayo cepat buruan keluar, Kak. Supirnya belum ada. Nanti kalau supirnya datang, jangan-jangan kita malah dibawa keliling, Kak. Kaget aku. Apa itu? Mio! Ini sepertinya ada bercak-bercak. Tadi gak ada. Kenapa tiba-tiba muncul? Dari baunya? Ini bercak darah, Mio. Ini darah, Kak. Iya, tadi gak ada kan? Kenapa tiba-tiba ada bercak darah, Mio? Apa yang terjadi di bus ini, Kak? Busnya aneh, Kak. Mio, ayo kita turun. Sampai di bawah juga. Kakak-kakak ini kenapa berdiri semua? Kenapa melihat kita, Mio? Kakak, apa yang terjadi, Kak? Mereka sepertinya tidak ketakutan, Mio. Iya, Kak. Mereka aneh sekali. Dari tadi mereka gak mau ngomong, Kak. Mereka diam aja. Atom, minggir-minggir. Aku mau lewat nih. Kakak ini dia melihatku terus. Kakak, ayo cepat keluar dari sini. Bus ini aneh sekali. Busnya ada bercak-bercak darah. Mio, tembus. Celine, ayo cepat pergi dari sini, Celine. Celine sadar, Celine. Pingsan dia. Aku gendong aja deh. Ayo kita keluar dari sini. Mengerikan sekali. Di luarnya juga, Mio. Di luarnya banyak bercak-bercak. Kakak, aneh sekali bus ini, Kak. Dan juga, kenapa orang-orang yang gak mau keluar, Kak? Iya, Mio. Orangnya pucat sekali.
Dan juga anehnya Mio, bajunya sama dengan yang tadi Mio. Hah? Sama yang tadi kak? Iya, sama dengan orang-orang yang tadi masuk di dalam bus. Iya, si Atam mana? Atam kenapa belum keluar Mio? Hah? Atam? Apa jangan-jangan dia masih di dalam bus kak? Kalau gitu Mio cari dia ya kak. Iya Mio, hati-hati Mio. Atam, kamu di mana Atam? Atam, jangan sembunyi Atam. Ayo kita keluar dari tempat ini. Atam, tunggu dulu. Kakak, ada apa Mio? Kakak itu kakinya terbang melayang kak. Aneh sekali. Atam, ayo Atam cepat kita pergi Atam. Mereka kakinya tidak menyentuh kursi dan juga lantai. Atam, apa jangan-jangan dia di lantai dua? Atam, ini dia. Atam, ayo kita pergi dari sini. Aku takut. Kau takut kenapa malah di sini? Ayo kita pergi. Tapi Atam, di bawah mengerikan sekali. Kakak-kakak itu tidak menyentuh lantai. Ya udah deh, ayo kita keluar. Mio, ayo buruan Mio keluar. Iya kak, Mio sudah ketemu sama si Atam kak. Dia malah ada di atas. Ayo kita pergi. Tunggu dulu, kakak-kakak itu. Mereka kenapa tuh Mio? Mereka keluar dari mobil Mio. Kakak, ayo cepat pergi kak. Orang-orang itu, mereka kenapa? Mereka adalah hantu kak. Apa? Hantu? Iya kak. Yang benar kamu Mio. Busnya hilang. Mereka hantu. Ayo kita kabur. Mereka mengikuti kita Mio. Hah, apa? Ayo kita pergi. Ayo kabur. Atam, ayo buruan cepat berdiri Atam. Oh iya Mio. Mobil kak Sakura. Kita lupa bawa mobilnya. Biarkan aja kak, besok aja diambil. Tapi nanti kak Sakura marah. Ayo kita dari sini aja. Cepat tahu mereka mau pergi ke sana, bukan mengejar kita Mio. Ayo buruan. Apa? Mereka benar-benar mengejar kita. Mereka di belakang kita. Ayo cepat masuk ke dalam mobil. Kakak, kenapa kakak malah kembali? Ayo semua buruan masuk. Mio, mereka mengerumuni kita. Aku bingung mau lewat mana. Kita lewat sini aja. Tancap kak, tancap. Ayo tancap gas. Yeay, mereka ketinggalan. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Mobilnya. Kita terbalik. Mio. Kakak, apa karena hantu itu kak? Apa karena hantu? Kenapa kita malah kembali? Belo. Hantunya sudah hilang. Yeay, hantunya sudah hilang. Ayo kita ngebut. Ayo, tancap gas.